Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel saya, Ingson Channel. Channel seputar tutorial Android komputer dan seputar vlog. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial seputar Android teman-teman, yaitu tentang cara bagaimana sih membuka dua aplikasi sekaligus. Membuka dua aplikasi sekaligus, jadi kita bisa menjalankan kedua aplikasi tersebut ya. Kemudian ada lagi, itu kita bisa membuat pop up dalam aplikasi tersebut. Jadi kita membuka aplikasi, tapi kita juga bisa menjalankan membuka aplikasi lain teman-teman ya, itu berbeda. Oke, langsung saja di sini kita buka tutorialnya. Misalkan di sini saya akan membuka sebuah aplikasi Facebook Lite lah, misalkan seperti itu teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu Facebook sampai terbuka. Lama terbuka, kita tutup dulu semua teman-teman ya. Kita buka Facebooknya. No Facebook, oke, nggak apa-apa lah, Facebook biasa lah. Oke, satu. Kemudian di sini lagi kita akan buka aplikasi apa ya? Aplikasi, misalkan aplikasi buku. Oke, misalkan di sini saya akan sambil membaca buku. Sambil hiburan, sambil baca buku, sambil nonton YouTube dan lain-lain bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita tutup bagian tengah ini, kita klik. Nah, di sini kemudian kita bagian garis 3 ini, mohon maaf itu terpencet. Ulangi lagi, bagian ini kan ada garis 3 ini, kita klik. Nah, ini bagian atas ini ada logonya, kita klik, tahan, dan kemudian ini kita buka dalam tampilan layar terpisah seperti itu teman-teman. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di bawah ini kita bisa pilih aplikasi mana sih yang akan kita buka sekaligus, Facebook. Nah, jadi kita bisa belajar sambil buka Facebook teman-teman. Oke ya, sambil baca buku sambil buka Facebook. Nah, oke, itu cara pertama. Kemudian ini cara kedua, itu kita akan buat tampilan pop-up-nya teman-teman. Kita ulangi lagi, buka Facebooknya. Facebook aja ya, coba di sini kita bisa buat tampilan pop-up-nya seperti tadi. Ini garis 3 ini kita klik. Nah, ini kita klik logonya, kita tahan, kemudian buka dalam tampilan pop-up. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman ya tampilannya ya. Nah, jadi kini kita bisa buka aplikasi lain nih. Nah, kita geser-geser. Nah, ini kalau misalnya layarnya kegedean kita bisa ukur. Ups, tuh ini minimize ya. Kemudian kita klik lagi, gede, kita ulangi lagi, tampilan pop-up seperti ini, itu volume ya, transparannya seperti itu. Kemudian kalau misalkan dia kegedean kita bisa ukur. Ini kalau menggesernya kita tahan, terus kita geser-geser gini teman-teman ya. Kemudian kita tahan lagi, bagian sini kita geser ke atas karena kegedean tuh ya. Misalkan mau kita kecilin kayak gitu bisa tuh teman-teman ya. Nah, kita bisa sambil buka aplikasi lain, misalkan browser. Kita mau cari apa tuh ya. Kita geser aja nih. Ini sangat mengganggu. Nah, bisa cari apa di sini kan enak tuh ya teman-teman ya. Oke, itulah tadi tutorial cara membuat tampilan pop-up dan membuka dua aplikasi sekaligus atau split screen ya. Oke, semoga bermanfaat video tutorial ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Oke, tunggu next video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.